Partai Perindo berikan motivasi kepada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai untuk bisa mandiri dan maju dalam dunia usaha. Motivasi yang dilakukan oleh Ketua Partai Perindo Mentawai merupakan salah satu bentuk bukti nyata Partai Perindo terutama bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Forma. Ratusan mahasiswa ini diberikan pembekalan, ilmu, dan motivasi bagaimana mahasiswa yang berasal dari Mentawai dari berbagai universitas yang berkuliah di Kota Padang dapat menjadi generasi penerus yang bisa menjadi generasi yang mampu dan sukses dalam dunia usaha setelah tamat dari universitas. Dalam pembekalan disampaikan oleh Ketua DPD Perindo Mentawai, Kristinus Andre Satoko menyampaikan, Mentawai kaya dengan alamnya yang dapat diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan dan bermanfaat. Dengan kesuksesan tersebut, selain bisa membuka lapangan kerja, juga bisa mengangkat potensi Mentawai ke khalayak ramai. Masih tentang bisnis kepada adik-adik mahasiswa di Forma ini, supaya adik-adik ini juga bisa memulai belajar dari pengalaman tentang usaha-usaha yang sifatnya baik dan berpotensial sesuai dengan potensi sumber daya yang kita miliki di Mentawai. Itu yang sudah saya sampaikan tadi, seperti ya bisa saja mahasiswa kita mengelola hasil bumi, apakah itu membangun jaringan dari potensi kelapa, potensi pisang, potensi keladi yang ada di Mentawai untuk bisa berbisnis di Kota Padang ini. Pada saat ini kita upayakan bagaimana keterbukaannya pada adik-adik ini paling tidak punya gairah untuk memulai suatu usaha. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.